3 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil dibekuk aparat unit reskrim Polsek Nongsa, Polresta Belerang. Diketahui 2 tersangka melakukan beberapa aksi pencurian sepeda motor di wilayah Nongsa dan Batam Center, Kepulauan Riau. Sedangkan 1 tersangka lainnya diketahui telah melakukan penggelapan atas sepeda motor milik temannya. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan sebanyak 4 unit sepeda motor hasil kejahatan. Kapolsek Nongsa AKP Muhammad Dwi Ramadanto mengatakan, pengungkapan atas kejahatan 2 tersangka dilakukan berdasarkan laporan warga yang kehilangan sepeda motor di kawasan Batam Center. Untuk kejadian kendaraan bermotor, kita ada 3 kendaraan bermotor, di mana 1 tersangka sudah 2 kali melakukan pencurian dengan cara memasukkan gunting ke dalam lubang kunci, memaksanya hingga dirusak lubang kunci motor tersebut, kunci kontak, lalu dibawa lari. Kedua motor tersebut dengan modus yang sama. Untuk kasus yang lain, yaitu yang bersangkutan atau tersangka pada saat dia ingin kembali ke rumahnya menemukan ada motor beserta dengan kunci tergantung masih di stop kontaknya. Lalu timbul keinginannya untuk memiliki motor tersebut dan melakukan pencurian. Untuk yang penggelapan, modusnya adalah tersangka pada saat dia sedang duduk di warnet, lalu modusnya meminjam bahwa ingin bilang kepada korban, meminjam motor sebentar untuk dibawa ke ATM, yang mana ternyata sampai dengan beberapa hari motor tersebut tidak dikembalikan kepada korban. Sedangkan 1 tersangka lainnya dilaporkan dengan kasus penggelapan atas sepeda motor milik temannya sendiri dengan modus meminjam. Tersangka yang merupakan residivis kasus kekerasan ini dilaporkan oleh temannya sendiri. Atas perbuatannya, 2 tersangka curanmor terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sedangkan untuk tersangka penggelapan akan dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Terus apa yang mendorong kamu untuk melakukan penggelapan motor dia? Teman saya tadi dan abang-abang saya tadi, dia yang meminta saya untuk menggadikan ini dulu. Nanti setelah itu ditebus kata dia. Kenapa mau? Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata. Berarti kamu kan tahu konsekuensinya.